Halo guys, kali ini aku mau unboxing dan review bass Habshi dari AM Percussion Jepara. Ya, setelah pre-order selama kurang lebih 2 minggu, akhirnya bass model sarang tawon versi ceper ini mendarat dengan selamat. Kita buka pelan-pelan ya guys ya. Mulus dan mengkilap sekali ya guys. Nah, untuk pembelian bass ini udah free holder mic, 2 stick bass dan tas bassnya ya guys. Oh ya, untuk harga bass ini dibanderol Rp1.500.000 ya guys. Itu belum termasuk ongkirnya. Untuk ongkirnya bervariasi ya, tergantung jarak dari Jepara ke kota tujuan. Sebenarnya cukup mahal juga ya, tapi jika dilihat dari desain, suara, bahan yang digunakan, dan finishingnya, menurut saya worth it lah untuk harga Rp1.500.000. Ini udah pakai stainless loh. Yang lain masih banyak yang pakai bahan besi, jadi gampang berkarat ya guys. Untuk ukuran bass ini 16 inci ya guys. Standar untuk bass-bass Habshi yang banyak dipakai sekarang. Bass ini juga masih satu produsen dengan bass yang dipakai grup-grup terkenal macam Azahir, Gandrung Nabi, Al Munshidin, dan Babul Mustafa Pekalongan. Karena mereka juga order bass di AM Percussion Jepara ini ya. Gak percaya? Lihat video ini ya. Sama kan? Oke, mari kita cek suaranya ya. Nah, ini suara bawaan ya. Jadi mikanya belum saya kendorin atau belum saya setel ulang, jadi masih agak kerasa keras ya guys. Mungkin untuk rekomendasi dari saya, mikanya harus dikendorin ya guys, agar suaranya lebih empuk ya. Dan ini aku cek bassnya juga langsung colok ke sound card ya guys, jadi suaranya nggak seperti di sound-sound gede yang biasa dipakai di acara selawatan yang gede-gede itu ya. Oke guys, terima kasih yang udah menonton video saya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Terima kasih.